Gimana kabarnya di dalam rumahmu? Kamu orang sudah tenang, ini orang ini ya masih cari makan, masih susah. Kamu sendiri bilang sebuah hari begitu berat, lalu hidup di dunia banyak rintangan. Sebuah momen haru ketika suami berziarah ke makam sang istri tercinta. Video tersebut diunggah pemilik akun TikTok Yusmanto44 dan dibagikan ulang akun Instagram Dunia Kaum Hawa pada Senin 8 Agustus. Rekaman video memperlihatkan seorang suami yang sudah lanjut usia. Dia sedang berziarah ke makam mendiang istrinya tercinta. Suami itu selesai berdoa dan menaburkan bunga di makam sang istri tercinta, kemudian curhat. Dia mencurahkan isi hatinya di depan makam sang istri. Dia kemudian mengatakan bahwa sang istri sudah senang di sana. Sementara di dunia ini, dia dan anak-anaknya masih harus terus berjuang. Suami tersebut mengingat nasihat sang istri sebelum meninggal dunia. Suami itu akan mengingat dan merindukan sang istri untuk selamanya. Anak-anak mereka selalu mendoakan ibunya dari sini. Tak sedikit warganet yang membayangkan jika meninggal dunia lebih dulu, apakah suami mereka akan begitu seperti pria lansia ini? Kamu orang sudah tenang, kami orang ini ya masih cari makan, masih susah. Kamu sendiri bilang sebuah hari begitu berat, lalu hidup di dunia banyak rintangan. Sehat-sehat juga di sini kami orang Kristen. Selamanya saya ingat kamu ini. Memang artinya selamanya rindu juga kita dengan anakmu apa. Cuma mintakan doa kamu ya. Insya Allah selamat-selamat kamu bagus-bagus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.